Kayaknya nambah ya, tadi 4.000 sekarang ada 12.000 ya. Luar biasa ya penontonnya. Akhirnya bisa masuk yang di luar masih desek-desekan tadi. Kemarin sore saya fitting baju untuk Net 3.0. Alhamdulillah muat loh. Bisa di resleting, bisa dikancing. Biasanya kalau saya fitting baju, saya sudah diet 13 hari tanpa garam, 13 hari. Jadi saya kalau makan kue tar tanpa garam. Kalau makan cupcake tanpa garam. Nasi goreng kambing tanpa garam. Sudah diet-diet, biasanya tuh di... Aduh, nanti dibongkar lagi. Ini kemarin, kleser. 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 Aku gak makan hari ini. Aku sandwich, selain itu aku gak makan lagi. Karena sandwichnya udah besar banget. 5 hari lagi, Net 3.0 presents Indonesian Choice Awards 2016 akan digelar. Dan tentunya tidak akan bosan-bosan saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perayaan kemajuan industri musik, film, kreatif, dan pertelevisian tanah air. Nah, ini kan sudah banyak nominasi-nominasi yang sudah diumumkan ya di net. Siapa yang sudah vote? Sudah ada yang milih nggak? Kamu? Kamu sudah milih? Luar biasa, kamu dapat kaos. Sini. Sini, sini. Ini, mate. Sebentar ya, Mas ya. Saya cari ukurannya, Mas ya. Siapa namanya? Wicak. Wicak, yeah. Oke. Okay. Sorry ya. Mas, sini, sini, Mas. Ini kebetulan... Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ah, jangan gitu dong, Mas. Aduh. Nah, sebentar ya, Mas ya. Sebentar. KM lagi. Sebentar, Mas. Aduh. Sebentar ya, Mas ya. Tapi, Mas, sudah pernah coba yang 13 hari tanpa garam gak? Oh, sudah. Sudah? Anyep-anyep tapi lumayan loh ya. Sebentar ya, Mas. Wah, ada. Aku happy banget. Ya? Pasti feeling kamu seperti aku kalau nyoba baju tiap tahun untuk acara ulang tahun net ya. Deg-deg ser gimana gitu ya. Coba kita lihat. Ini L. Mas, sini kalau aku coba. Mas Wicak, kalau aku ini baju Rajata aku gini. Muat. Muat. Muat ya. Warna favorit kamu pink sama kuning bukan? Iya, pink. Serius? Iya. Ah. Terima kasih, Mas. Untuk yang lain yang belum vote, silakan pilih ya. Persaingan antara para nomini setiap kategori ini semakin ketat. Salah satunya nominasi group band or duo of the year. Ini masih ingat ya, tahun lalu itu di Indonesian Choice Awards 2014. Kok tahun lalu? 2014 tuh 2 tahun lalu. Superman is Dead. SID keluar sebagai pemenang. Nah, tahun berikutnya Sheila on 7 terpilih sebagai pemenang. Tahun ini kira-kira siapa? Yang belum memilih, langsung voting. Siapa tahu besok ada di acara saya, terus saya tanya, udah milih, udah gini, saya kasih kaos lagi ya kan? Gimana rasanya? Oh my God. Bahagia katanya. Saya ingatkan lagi ya, siapa saja grup band atau duo yang masuk dalam kategori tahun ini. Silakan, boleh ditayangkan? 3.0 presents Indonesian Choice Awards 2016. Ajang penghargaan musik, film, televisi, dan insan kreatif Indonesia. Berikan satu suara Anda di setiap kategori. Band, Group, Duo of the Year, GAC, Hi-Fi, Endang Sukamti, Enda Endresa, Run. Anda dapat melakukan voting melalui Twitter atau Facebook dengan format berikut. Atau kunjungi website untuk informasi kategori selengkapnya. Indonesian Choice Awards 2016, Minggu 29 Mei, live. Hanya di net. Ya. Sudah lihat ya, untuk yang belum paham, belum jelas, masih bingung juga. Siapa aja sih tadi kok cepet-cepet banget gitu. Silahkan dilihat di site-nya kita ya. Bisa juga nonton terus program-program di net, nanti akan selalu diumumkan siapa saja. Dan ini sekarang ada salah satu yang masuk nominasi, ada Enda Endresa. Lada Dito, biasa nge-rap, aku gak bisa nge-rap. Yo. Ini pasangan paling asoy selain Rangga dan Cinta adalah Enda Endresa. Silakan duduk. Terima kasih. Sudah makan belum? Sudah. Ini lo boleh lo, aku nggak bikin sendiri. Oh. Jadi pastinya aman.
Ini serasi sekali, ini kostum untuk hari ini tampil di sini, si abu-abu ini dipilih dari kapan, siapa yang menentukan warna, siapa yang menentukan pilihan? Oh iya, biasanya Resa kalau untuk cari-cari warna atau cari-cari baju. Oh gitu? Iya. Ini duduknya berjauhan, lagi ada masalah atau gimana? Pesan dari produser. Gak boleh dekat. Gak boleh. Masa? Iya, udah deketan ya. Oh iya, deketan dikit dong. Aku bilang kayak Rangga dan Cinta kok masa jauh-jauhan. Biasanya malah Resa yang sibuk? Resa. Jadi dia selalu punya spare sekitar sebelum pergi ke acara kurang lebih 1-2 jam untuk milih baju. Enggak, selama itu juga kali. Kayak 1 jam aja cukup. 1 sih, jam, gak sampai 2 jam ya, 1. Terus harus ada persetujuan atau biasanya sebagai yang manis langsung oke. Enak gitu-gitu aja gitu. Oke, apa aja gitu. Kadang-kadang aku banyak ikut juga, cuma kadang ngasih input juga sih yang comfortable atau yang nyaman menurut aku juga kadang-kadang. Kalau di pasangan favorit aku sepanjang masa dan selama sudah masuk nominasi Indonesian Choice Award 2016. Yep. Waktu dikasih tahu, ini kan sudah pernah masuk nominasi di tahun sebelumnya ya. Tahun 2014 lalu ya. Ya, betul. Yang ya. Pertama ya. Terus di saat ditelepon lagi bahwa kalian masuk lagi, itu kapan dikasih taunya, terus gimana reaksinya? Iya, lumayan apa ya, kaget juga gitu karena wah kita mendapatkan nominasi lagi ya. Ini adalah satu motivasi juga bahwa mungkin kami masih ada eksistensi, kita masih bisa berkarya atau segala macam, sehingga mungkin ada pihak-pihak yang memberikan apresiasi gitu. Kok pakai kata-kata mungkin sih, pasti dong. Iya. Maksudnya kan yang cinta sama musik kalian juga banyak banget, ada karya terbaru juga kan, nanti kita omongin kan. Ya. Sudah gitu kan banyak banget nih kalau aku baca nih, banyak sekali ada beberapa penghargaan yang sudah dicapai. Ada dari Free Magazine Award pada saat itu, ada dari satu situs salingsilang.com, ada pernah sempat di 2011 di Best Producer Alternative Album, pernah terpilih juga 2011 itu juga Best Performance Alternative. Itu banyak sekali deh, Editor's Choice, nominee untuk beberapa awards juga, MTV Indonesia Music Awards juga, pernah masuk juga, Bubu Awards for People's Choice Awards website. Jadi banyak banget lah sebetulnya. Seberapa penting sih kayak masuk nominasi, dapat penghargaan? Cukup apa ya, kalau untuk kami sebagai musisi lebih senang karena ada motivasi seperti ada yang memberi apresiasi gitu. Jadi apalagi mungkin ada selebrasinya gitu, jadi ada perasaan, oh ternyata kita berkarya pun ada juga yang memberikan apresiasi atau memberi respon gitu. Biasanya kalau habis dapat penghargaan gitu, party-party gitu gak sih? Kalau rockstar kan, wow. Party-party ya? Dapet, paling inilah tarif naik, enggak. Party di kafenya masih ada gak sih? Masih. Kafe masih wah, ada. Wah, party yang, wah, 3 hari 2 malam gitu. Enggak sih, kami biasanya kalau memang kebetulan mendapatkan penghargaan ya kami, Dan kita anggap itu sebagai kayak bonus juga bonus sih Teh. Gitu. Bonus dari kerja keras ya. Iya, apa yang kita lakukan selama ini gitu sih. Dan kalian nanti akan perform buat kita gak sih di sini? Iya. Iya? Gitu. Jangan kemana-mana, tetap di sana saya Rada Enda dan Resa. Air putih beneran dong, gila lo. Yang gak beneran. Udah keren, dari lahir. Udah keren. Buat kece,